Kita tentu berterima kasih kepada jajaran Kodim sudah mengambil bagian dalam kebut vaksin. Kita katakan kebut vaksin karena Toraja Utara masih salah satu yang terendah dalam persentase masyarakat yang sudah divaksin dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Bahkan dengan tanah Toraja yang satu aglomerasi dan jumlah penduduknya sama, masyarakat di sini yang sudah divaksin belum setengahnya dari yang sudah di Toraja Utara, di tanah Toraja maksud saya. Jadi ini angka yang sangat besar perbedaannya, jomplang. Kita berharap yang tadinya, yang saat ini vaksin kedua itu baru 10%, vaksin pertama 15%, kita minta baik melalui pemerintah provinsi maupun pusat supaya kita diberikan jatah yang jauh lebih banyak lah dari yang sudah itu ya. Bukan iri, tapi betul-betul perbedaan yang signifikan suplai vaksin. Ya, kita berharap harus ada 3.000 vial kalau bisa bulan ini. 3.000 vial masuk itu baru bisa mendekati jumlah vaksin yang dilakukan di Tanah Toraja. Saya tidak membandingkan dengan daerah lain, yang satu aglomerasi saja dulu Tanah Toraja. Toraja Utara ini sangat besar, dan mayoritas 90... lebih, hampir 99% nah, itu... Hampir 90%, itu belum vaksin. Belum vaksin. Sehingga kalau bisa ya, hubungan ke Toraja Utara juga harus ditambah. Minggu terakhir ini kasus turun, bed occupancy ratio di dua rumah sakit yang ada di Toraja Utara juga turun. Ya, kita sudah jauh di bawah angka nasional bed occupancy ratio. Tapi memang kematian itu dua kali lipat dari persentase nasional. Itu tadi seperti kata Pak Dhani. Dari 99 kasus, 97 itu memang belum divaksin. Dua saja yang sudah divaksin, itu pun Pak baru vaksin pertama. Jadi memang prioritas dan fokus kita ini adalah vaksin untuk masyarakat.